hadir di sekolah. Ya. Kalau kegiatan untuk KBM-nya mungkin belum efektif secara keseluruhan. Untuk kelas rendah mungkin masih belum efektif, itu kelas 1, 2, 3. Kalau kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 sudah mulai belajar. Tapi tadi diawali pagi dengan bersih-bersih dulu, gotong royong dulu, membersihkan kelas. Karena kan libur lebaran kemarin mungkin debu-debu banyak di kelas, jadi kita bersih-bersih dulu. Setelah itu 2 jam pelajaran terakhir anak mengulang lagi pelajaran. Khusus untuk yang kelas 6 karena akan mengikuti ujian penilaian akhir tahun semester 2, kami kelas 6 itu mengulang lagi kisi-kisi ujian supaya anak-anak ini lebih mantap lagi nanti mengikuti ujiannya, khusus untuk yang kelas 6. Untuk kelas 1, 2, 3 mungkin secara keseluruhan juga sampai kelas tinggi pun demikian, mulai besok itu sudah efektif seperti biasa. Untuk 100% mungkin belum kayaknya ya, karena tadi juga masih dikumpulkan itunya apa, absennya per kelas, saya pribadi juga belum melihat. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan tadi anak-anak alhamdulillah banyak yang masuk. Paling ada satu orang saja kalau di kelas saya yang izin karena sakit. We'll be right back.